Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memutuskan kebijakan terkait pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Anies Baswedan terlebih dahulu akan mendiskusikannya dengan DPRD DKI. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat sabar menunggu karena ada satu agenda yang harus dituntaskan, yaitu sidang paripurna istimewa di DPRD. Pemprov baru bisa mengambil langkah usai pertemuan itu digelar. Kalau proses internal kita jalan terus. Jadi inspeksi juga kita akan jalan, kita akan lihat. Tapi yang menyangkut polisi-polisi yang mendasar, seperti misalnya reklamasi, nanti kita lakukan sesudah kita